Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Tini. Dan hari ini Tribuners, saya sedang berada di kantor atau gedung wilayah 3 Makale Gereja Toraja. Oke, jadi tempat ini itu dijadikan biasanya oleh masyarakat sebagai tempat untuk adakan pertemuan-pertemuan yang menyangkut tentang wilayah 3 Makale Gereja Toraja, khususnya ya Tribuners. Selain itu, di halamannya itu sering dijadikan masyarakat sebagai tempat untuk bersantai atau duduk-duduk gitu Tribuners, seperti yang saat ini saya sedang lakukan. Oke, Tribuners, jadi Tribuners bisa menyaksikan sendiri bahwa tempat ini itu aktif digunakan sebagai tempat wilayah 3 Makale Gereja Toraja untuk ngadain pertemuan ya Tribuners, dapat dilihat dengan besarnya gedung yang dimiliki dan juga oleh adanya kantor di sini Tribuners. Oke, Tribuners, di sebelah sini itu banyak sekali ya. Di sebelah sananya itu ada toko buku Suro. Dan di sini ada lumbung. Lumbungnya itu biasa dijadikan masyarakat sebagai tempat untuk beristirahat. Ini tepatnya di jalan segitiga jam ya Tribuners ya. Terus di sebelah saya juga ini tuh ada ini. Jadi ini tuh tempat ibadah ya, Gereja Toraja. Tribuners bisa nyaksiin sendiri. Ini tuh ada lumbung ya, yang dijadikan sebagai tempat untuk bersantai oleh masyarakat. Jadi buat kamu yang kelelahan, habis apa, jangan sungkan ya untuk singgah di sini Tribuners, karena tempat ini sangat terbuka untuk kamu. Oke, Tribuners, tempat ini juga itu identik dengan tangga. Terus saya tuh pengen sekali naik tangganya, hanya nanti aja lah ya Tribuners ya. Kalau lihat tangganya itu tinggi sekali ya, saya nggak bisa ngitung. Tapi kalau dilihat sekilas kayak gini, tangganya itu memberikan kesan estetik gitu Tribuners.
barusan tadi salah satu pengurus anak GMKI ya, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, lembaganya saya, barusan keluar dari tempat itu, Tribunalis. Sepertinya dia sedang mengadakan sebuah pertemuan dengan pengurus gereja wilayah 3 Makale Gereja Toraja, karena sebentar lagi ya Tribuners, anak-anak GMKI bakalan kelar musyawarah gitu, guys. Buat kamu yang merupakan anak GMKI, semangat ya untuk mengemban amanahnya. Oke. Jadi beginilah suasananya di sini, Tribuners. Cukup sejuk dan cukup indah untuk kita tempati ya. Di sebelahnya juga itu ada jalan raya. Jalan segitiga jam untuk Tribuners yang pengen ke kota, lewatnya pasti lewat sini. Dan jangan lupa mampir Tribuners di toko buku buat kamu yang pengen beli buku. Buku Sulo namanya. Di dalamnya tuh banyak sekali buku-buku lengkap ya. Jadi Tribuners gak usah pusing-pusing lagi. Buat kamu yang anak sekolah juga, yang mungkin apa ya, lagi mikir habis ini saya ngapain, atau mungkin pas hari Minggu pengen beli buku ya, habis gereja di sini, habis gereja di gereja ini, kalian langsung aja lanjut ke lantai 1. Seru ya.